jangan gue sih itu lihat sudah jelas kamu positif di PCR. Eh, kakak makan. Eh, lu ngapain kesini? Vaksin. Oh, kontel. Gak lah, gue. Anu gue, Karman. Kita sedang memantau kerja. Ya, kita kerja ya. Kerja dari kerja. Sesoal ini. Tuh guys, lagi pasang konduktor tower. Dari sana ada dua tower, di sana satu tower. Nah ini konjak. Gimana ketidakseruannya? Kita akan terus kabarkan langsung dari hutan Oeana, yaitu tempat kejadian tower roboh yang sempat mengebohkan dunia kelistrikan. Mengebohkan dunia kelistrikan. Pokoknya ya beginilah kondisi. Ini konduktornya ini. Wih, cek. Berasap nih. Lihat siapa? Biar muka serius. Main, kayaknya masih setengah perjalanan nih. Belum merobohkan tower emergency di sana. Itu nih ada satu leg tadi. Oh. Panjang banget, guys. Jadi tugas dari teman-teman di section ini adalah memastikan kabel yang ada di sini. Ya, ada dua fasa. Ada dua kabel. Ya. Dua line maksud saya, dua line. Line 1, line 2. Naik gitu. Dan untuk kabel yang masih menyambung ke arah arah sana ya, menggunakan tower emergency itu diganti. Kita ganti dengan tower yang sudah didirikan ya kan. Oke, gimana keseruannya? Oke, jadi tugas teman-teman PLN di sini bersama dengan tenaga ahli daya ya. Kita di sini memastikan untuk kabel-kabel ini, dua kabel ini, ada kabel line 1 dan kabel line 2 itu naik ke atas ke tower yang sudah dibangun ya di sana, menggantikan tower emergency. Jadi selepas badai kemarin
yang mengakibatkan dua tower roboh gitu ya. Dua tower roboh digantikan oleh satu tower emergency, di mana tower emergency ini membackup selama sekitar 3 bulan ya. 3 bulan sampai akhirnya tower yang seharusnya, tower idealnya itu jadi ya, sampai terbangun. Nah ini teman-teman di sini lagi menaikkan kabel ya, memindahkan dari tower emergency ke tower yang sudah jadi, yang sudah dibangun gitu. Dan itu memerlukan beberapa tim ya, dari tower 1, tower 2, tower 3, tower 4. Jadi ada 4 tim yang terbagi di 4 titik. Dan ini sudah berjalan selama 2 hari. 2 hari. Kalau pembangunan towernya sudah berjalan selama 1 bulan, kurang lebih 1 bulan. Itu sih kalau pekerjaan selama ini ya, memang konsekuensinya adalah kita harus tetap sabar gitu ya, di tengah hutan dengan keterbatasan seperti inilah kondisinya. Kita bekerja di tempat kayak gini ini identik dengan loyalitas toh. Iya. Tanpa dilihat, tanpa diawasi ya harus tetap kerja gitu loh. Susah payah ya kan. Jika mentalmu harus dilihat, maka kamu gak bisa kerja. Tapi kalau kamu punya mental, kerjakan aja. Amalnya nanti kok. Oke. Dan biarkan semesta ini membentuk.